yang paling kayak paling belum menandakan bakal ada buah ya, tapi ada daun baru di sini di dalam. Tuh makin besar ya. Oke, ini cap EV nggak keurus. Anggurnya ada daun barunya. Alhamdulillah, semoga dia suka di tempat ini. Oh ya, di bawahnya ada yang warna merah kayaknya, cuma nggak kelihatan, kayak harus. Sekarang jam 15.45, tanggal 17 Juni 2017. Kita ambil strawberry-nya. Wah, wow, udah terlalu matang. Padahal baru kemarin. Tuh. Alhamdulillah. Kita juga mau petik rosella karena rosellanya udah belah. Tuh udah belah, kita petik aja. Simpan dulu strawberry-nya. Kalau nggak pakai gunting, kayaknya pakai gunting deh. Ngambil gunting dulu ya. Kita gunting ya. Nah, ini ya. Nih, udah. Tuh, udah belah. Ini kayaknya udah terlalu matang. Kita panen bijinya nanti ya. Ininya kita jadiin teh. Si kelopak, si mahkotanya. Taruh di situ, kita ambil yang banyak. Nah, inilah panenan biji rosella. Biji rosella. Rosella kita ya, bunganya. Tuh, ini udah enak banget. Bukannya gampang. Nih, tinggal di gini aja. Tuh, bijinya udah langsung keluar dia. Ya, kalau udah matangnya sempurna, enak nih. Oke, ini bisa dijadiin minuman. Dicuci dulu ya. Terus tinggal diseduh aja sama air panas. Nggak usah dididihin juga nggak apa-apa. Ini semutnya kita biar dia pergi dulu aja. Alhamdulillah. Wah, alhamdulillah, ini dia tomat yang sering kita pangkasin si ketiak pohonnya. Ada ulat nih. Wah, loncat kemana? Ya, malah jadi daunnya kecabut tapi ulatnya hilang. Jadi, ini mudah ada lagi nih ketiak daunnya. Saya belum petik. Mana ya? Oh, ini. Nah, ketiak daun tuh ketiak, jadi yang kayak gini yang tumbuh di antara daun-daun utama itu namanya ketiak daun. Kita cabut aja. Ini udah gede nih. Ini kan kelihatannya ini batang utamanya tuh yang ini sama yang ini. Nah, ini bukan, cuman ngambil energi aja. Sebenarnya dia berpotensi juga jadi buah, tapi kita fokus ke yang utama aja. Tuh kan berpotensi kan, udah ada bakal bunganya. Nyesel juga sih nyabut. Tuh, nyesel juga nyabut ya, tapi gak apa-apalah. Katanya sih bisa loh ini tancepin lagi nanti dia tumbuh. Tapi gak apa-apalah, kita jadiin pupuk aja di salah satu pot. Tuh banyak. Biji rosellanya mau dikeringin lagi ya sebentar, karena ada beberapa kayaknya yang masih putih tuh, bukan coklat. Nah, ini rosellanya lagi dijemur habis dicuci. Jadi kayaknya lebih baik dijemur dulu supaya nanti bisa awet ditaruh ya, jadi bisa jadi teh, diseduh kapan aja. Ini cucinya bilas aja sih, nggak sampai bersih banget. Mau kasih lihat bunga ini, petunia yang semakin rimbun.
Tuh, ini nanam dari biji. Waktu itu udah sempet kayak gini, mati semua. Ini udah kering-kering, semuanya kering. Bijinya diambil, disimpan. Udah lama banget. Ditanam lagi, ternyata tumbuh kayak gini. Mau diputra. Biar nanti dia tumbuhnya muter. Sekarang madep sana madep matahari, sekarang kesini nanti dia madep matahari lagi. Karena tanaman kan kayak gitu ya. Oh, ini rumput liarnya cabutin. Jangan lupa, tuh kalau diputer jadi kelihatan ada rumput liar ya. Supaya nggak rebutan vitamin karena potnya kecil. Nah, dah. Nanti kita siram, harus sering-sering disiram. Sekarang jam 16.56, tanggal 18 Juni 2020. Kondisi terbaru, belum ada perubahan. Ya tuh, masih banyak daun-daun baru, bakal daun baru. Sisanya belum ada perubahan. Ini udah dipanen rosellanya, sisa segini. 1, 2, 3, 4, mungkin besok deh. 1, 2, 3, 4, 5, mungkin besok ya. Terus ini gak tahu bisa tumbuh lagi atau enggak. Tapi katanya kan sebenarnya rosella itu perennial, jadi bisa tumbuh lagi sebenarnya. Lanjut ke sini. Strawberry, cabe nih. Ini melon. Ini cabe juga. Bayu merah. Ini bekas ya. Nggak tahu dia bakal bagus atau enggak. Kucing. Terus di sini kita punya nggak tahu apa, kurma ya, cabe yang ini tumbang nggak tahu tadi kayaknya pas ditemuin tanah, itu juga cabe, tomat. Akhirnya cabenya dipanen semua. Kayaknya kalau misalnya dia mau merah, dia tuh bakal langsung kayak gini busuk. Jadi daripada rugi, mendingan dicabut aja. Tapi ini kayaknya pedes sih, soalnya tangan panas nih daerah sini, kena airnya. Jadi ini kita panen ya, dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nggak tuh bisa dimakan semua, nggak tuh, nggak. Karena udah ada yang kayak kuning gitu. Pokoknya tiap yang ini kan pernah dikasih lihat kan, yang merah sedikit juga ternyata busuk. Jadi ya sudah lah, pasrah aja. Oh iya, itu ada yang bisa dipanen juga di sana ya, kita cek. Di ujung sana ya, ngintip-ngintip tuh merah-merah. Oke, kita coba panen ya, merah-merah kayak gitu. Sekarang jam 6.57, tanggal 20 Juni 2020. Ada strawberry yang bisa dipanen. Alhamdulillah. Kita panen ya. Dia udah hampir busuk. Mana dia? Nih. Udah hampir busuk ya, ini daunnya. Tuh. Oke, kita cari lagi. Oh, ini ada nih. Nih. Tapi ini kayaknya nanti aja. Ada yang tumbuh, tapi nggak tahu apa. Tapi itu bukan calcarly ya. Tapi dia tumbuh di potnya calcarly. Nah itu nggak tahu apa. Kita menunggu aja. Tapi kayaknya itu semacam timun atau apa gitu. Ntar kita lihat ya. Kemarin lemon bonnya udah dikasih tambahan tanah sedikit. Tuh, jadi yang kecil-kecil kekubur apa-apa, nanti dia bisa menumbuhkan lagi kok, tenang aja. Coba lihat deh tanamannya waktu itu tumbuh di pot yang botol plastik itu. Sekarang dia udah mulai mencari rambatan. Kayaknya kita harus sudah mulai bikin, wah, ulatnya benar gede-gede nih. Tuh.
Kemarin saya sempat lihat juga ulatnya. Nanti kita buang ya. Gak usah dibunuh, dibuang aja. Pakai sendok, lemparin ke tempat lain yang sekiranya gak ada tanaman kita dan memungkinkan dia hidup juga. Karena saya hidup di kayak kebun, masih banyak rumput liar. Kita buang aja dia ke antara rumput liar itu. Ini perkembangan selada. Ada yang udah gede, ada yang masih kecil. Ada rumput liar juga. Oh ya, ini pakai kameranya. Ini ya, uji coba. Jadi, ternyata kamera ini dengan kamera yang satunya lagi itu berbeda. Kalau yang ini dia lebih kayak kecil gitu, lebih apa ya? Kayak jangkauannya tuh lebih sempit gitu, makanya dari tadi waktu awal video kayak ada beberapa kali miss gitu. Saya mau ngasih lihat strawberry aja, ternyata strawberry-nya belum tampil di layar gitu. Jadi mohon maaf ya kalau misalnya ada perubahan dan mungkin kurang nyaman untuk di awal-awal. Kangkung kemarin udah saya ubah beberapa posisi, jadi yang bagian atas udah diisi kangkung semua, nggak ada yang kosong. Tinggal yang bawah tuh masih ada yang kosong. Sebenarnya udah diisi semua sama selada, tapi yang bertahan cuma beberapa juga. Kita nanti kita isi ya sama selada lagi, karena waktu itu kan kelebihan banyak banget. Nah, bisa kita sulam ke yang bolong-bolong. Jadi kalau dia udah mati, tanam lagi. Gitu deh. Ini juga gak ada, malah itu main rumput. Nanti sore aja deh kayaknya. Atau sekarang ya, nanti saya lihat dulu ya. Kalau seladanya udah gede, saya pindahin. Ini melon. Melon. Dia juga udah makin banyak daunnya. Kayaknya gak usah ditanamin lagi semangka atau apa di sebelah sini ya. Udah ini aja supaya gede ya, gak berebut vitamin. Jadi di sini ada anggur, ada melon. Kayaknya kalau misalnya si anggurnya kita rambatin ke atas, melonnya kita rambatin ke bawah kayaknya. Atau mau ke atas semua ya. Kalau ke atas semua, saya kayaknya harus beli ini tambang. Karena kalau pakai tali rafia itu dia pasti putus kalau sama waktu ya. Kena hujan, kena panas, dia pasti jelek. Jadi kayaknya harus beli tambang atau tali apa gitu ya. Nah, ini yang waktu itu posisinya runtuh, dia kayaknya udah mulai bangkit sendiri. Sengaja, seperti kalian tahu, di sini banyak kucing, jadi kita harus cari langkah awal, yaitu dengan menutup sebanyak mungkin tanah yang terbuka gitu. Kalau nggak sama mulsa, ini mulsanya pakai ini ya, cangkang kacang atau pakai pot atau pakai apa aja bebas. Ini ada cabai yang udah gede, kayaknya harus dipindahin ke tanah nih, tapi belum ada tanahnya. Nanti kita cari ya, kita beli, karena saya belum punya tempat buat kompos sih, jadi masih harus beli tanahnya. Kelihatan nggak, itu adalah bunga nasturtium pertama kita. Nah, alhamdulillah. Nanti kalau udah mulai banyak, saya mau mulai cobain rasanya kayak gimana. Alhamdulillah. Ini juga Swiss chard gede. Tuh. Ini lebih gede lagi. Alhamdulillah ya Allah. Oh iya, tomat yang di sini tuh diganti ya. Jadi waktu itu kan nanam tomat di sini, terus dia tuh mati, nggak tahu kenapa. Saya ganti lagi sama yang baru, sama yang di pot yang waktu tadi itu ada dua loh tomatnya. Ingat nggak? Nah, di sini saya pindahin satu. Semoga dia bertahan hidup ya di sini. Ini kangkung. Di sini juga saya pernah nanam selada. Pernah, tapi dia nggak tumbuh. Ini juga ada kangkung yang dimakan ulat. Terus ada satu lagi yang dimakan ulat itu di sini. Sisanya aman, tapi ini banyak rumput liar, jadi harus dicabutin supaya nggak ganggu pertumbuhannya.
Nah ini selada yang saya maksud ya, kayaknya sih udah kuat buat dipindah-pindahin. Ya udah kita pindahin aja mumpung masih pagi ya, kita pindahin. Coba lihat deh, kecil-kecil bayinya udah ada bunganya tuh, kelihatan nggak? Kayaknya harus dipangkas deh, nanti dia pasti tumbuh lagi. Daripada keburu tumbuh bunga, ini apa ya, tanaman liar kali ini. Ini bunga matahari, kita harus pindahin juga. Jadi ini nanti kayaknya harus dipangkas. Tapi tanyain dulu sih mau dimasak apa enggak. Takutnya pas sudah dipangkas enggak dimasak. Ya, nanti kita ambil. Kalau tampak belakang, si tomatnya cuma kelihatan segitu. Sebenarnya ini banyak banget loh tomatnya. Baru kelihatannya segitu.